Oke, 1 menit lagi, 30 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Maybe you know. Okay, dekat FB dah. Boleh kak? Boleh, boleh. Kak sudah search dekat Facebook dan Kak akan share link tu dekat grup-grup ya. Okay, baik. Kita mulakan sekarang. Kak dah buat Kak sudah co-host kan? Hmm. Okay, tak ada masalah. Okay, kita boleh teruskan. Okay. Boleh ke apa kak? Saya? Boleh ke? Silakan. Ustaz, untuk minggu lepas tu, Ustaz ada minta kita buat homework sikit kan? Berkenaan dengan selepas apa, akhirnya akan dilemparkan apa ketindakan mereka kan? Kalau kata Ustaz nak ingat balik semula lah. Kan? Oh. Tak apa. Okey kak. Okey kak. Okey. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita semua masih lagi dapat bersama-sama di atas talian. Kita dipertemukan oleh Allah. Dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom ini untuk kita sama-sama mencari redha Allah, untuk sama-sama kita mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Ar-Rahman. Semoga usaha kita yang sedikit ini, usaha kita yang tidak seberapa ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana surah Ar-Rahman ini adalah surah yang menceritakan tentang kehidupan kita di masa hadapan, kehidupan yang sebenar-benar kehidupan, iaitu kehidupan kita di hari akhirat. Semoga ilmu yang kita dapat pada setiap minggu ini dapat merubah diri kita daripada kurang bersyukur kepada mensyukuri Allah, daripada manusia yang bersyukur kepada manusia lebih-lebih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama baiki diri kita. Semoga Allah memberi pengampunan kepada kita hasil kita berada di dalam majlis ilmu ini. Yang paling penting, saya ingatkan kepada semua, saya juga kepada penganjur Ahsanul Amala, kepada rakan-rakan yang lain, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita, ikhlas niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada niat lain melainkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila niat kita betul, maka mudahlah ilmu itu untuk memberi kesan kepada kita. Kadang-kadang kita dapati diri kita ni kadang-kadang dah banyak dah kita pergi kelas. Hampir setiap hari ada kelas. Pagi, petang, sampai malam kelas. Tapi tak berubah-ubah kita.
Amal ibadat kita masih macam tu. Mulut kita masih tak dapat nak dijaga. Dosa-dosa kita dengan manusia masih lagi tak dapat diperbaiki. Maka itu di antara tanda ilmu yang kita dapat tidak berkat. Ilmu yang tak berkat ini, dia tak beri kesan kepada diri kita. Walaupun kita banyak tulis nota ke, walaupun kita banyak belajar kitab ke, tapi kalau tak berubah, itu tandanya ilmu itu tidak ada barakah. Jadi antara asbab tidak adanya barakah ilmu itu adalah kerana niat yang ada di dalam hati kita itu telah tersalah. Jadi kita sama-sama ikhlaskan niat, lapangkan dada kita, kita mohon pertolongan dari Allah untuk mudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi kita dapat nikmat orang ingatkan kita, saya ada orang bagi nasihat pada saya, tuan-tuan ada orang bagi nasihat pada tuan-tuan perempuan, ada orang ingatkan, itu adalah satu nikmat yang kita patut syukuri kepada Allah. Sebab itulah dalam surah Ar-Rahman, kita akan dapati banyak nikmat-nikmat yang berbentuk Allah mengingatkan kita tentang perkara-perkara akhirat, satu nikmat pada kita. Jadi beruntung kalau kita ada manusia di sekeliling kita yang selalu ingatkan kita tentang dosa, yang selalu betulkan diri kita. Jadi satu rahmat dari Allah. Maka untuk lebih merasai rahmat itu, kita bawa diri kita semua, kita bawa diri kita berada pada surah Ar-Rahman, kita menghayati ayat ini, kita kena meletakkan bahawa surah Ar-Rahman ini ayat demi ayat Allah berbicara kepada kita. Ya, Allah berbicara kepada kita. Satu ayat kepada satu ayat, Allah berkata kepada kita. Maka kita letakkan diri kita seolah-olah sekarang kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Ar-Rahman. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada ayat nombor 43. So kita akan mulakan pada ayat nombor 43. Okey, ayat nombor 43 ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, yang mana ayat 43 yang kita akan belajar, pada pagi ini, ayat 43, saya tunjukkan sekejap dia punya nota, nota yang dalam bentuk word, sekejap ya. Rahman, okay, kita tengoklah nota muka surat 31 surah Ar-Rahman, saya tunjukkan dulu. Agak tidak baik sekejap eh. Okey. Kalau ada gangguan talian tu saya minta maaf banyak-banyak ya atas kekurangan dan kelemahan. Okey, kita tengok ayat nombor 43. Okey, untuk faham ayat 43, yang mana ayat 43 ni, tuan-tuan dan puan-puan, ayat 43 ini adalah ayat yang Allah bawa kita semua berada di hadapan neraka. Jadi kita kena letak ayat ni seolah-olah Allah Ta'ala sedang bawa kita. Allah Ta'ala sedang bawa kita ke masa hadapan, iaitu kepada hari akhirat. Allah bawa kita untuk kita berada, betul-betul kita nak tengok neraka. Maknanya neraka tu kita dah dapat dah depan mata. Macam mana kita nak tahu neraka ni dapat depan mata? Kita akan jumpa nanti pada ayat nombor 43. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hazihi. Tengok perkataan hazihi. Ayat 43 tu kan jumpa tak perkataan hazihi. Hazihi ni Allah kata inilah. Ha, maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan inilah, inilah. Maksudnya apabila kita baca ayat 43 ini, kita akan letakkan diri kita seolah-olah kita sudah berada di depan neraka. Maka Allah kata inilah jahannam, hadhihi jahannam, inilah jahannam. Maksudnya Allah nak tunjuk pada kita. Walaupun kita baca Al-Quran, kita tengok atas kertas saja, kan? Tapi kita mungkin kurang penghayatan. Jadi kita patut apabila kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita kena letakkan diri kita, Allah berkata kepada kita, hazihi jahannam, inilah neraka. Jadi untuk menghayati ayat Quran, jangan letakkan ayat inilah neraka Allah cakap dekat orang berdosa. Sebab tu kalau nak tadabur, kalau nak menghayati ayat Quran, walaupun kita tahu ayat ini Allah cerita pada orang yang berdosa yang kita belajar minggu lepas, tetapi apabila kita baca ayat Quran, kita kena letakkan ayat yang Allah cakap pada kita.
Kita semua adalah orang yang melakukan dosa. Jangan sekali-kali kita mengatakan kita tidak ada keaiban. Kita tidak ada kesalahan. Tak, kita orang yang seringkali melakukan dosa. Jadi apabila kita baca ayat 43 ni, kan Allah nak tunjuk pada kita. Allah kata inilah jahannam. Hadihi jahannam. Baik, untuk menghayati ayat 43 ini, tuan-tuan kena review balik ayat yang lepas. Maksudnya ayat yang lepas, masih ingat lagikah yang kita telah sebut bahawa kalau maknanya ayat yang ayat 43 ni ayat yang Allah tunjukkan neraka. Okey, ayat 43 ini yang ditunjukkan neraka ni siapa? Ini adalah merujuk kepada orang-orang yang berdosa. Okey, orang-orang yang berdosa, mereka ini ada tanda-tandanya. Kita telah ulas pada minggu lepas. Pada minggu lepas Allah bagi tahu kepada kita bahawa orang yang berdosa ini, mereka tak ditanya dah tentang dosa yang dibuat. Itu ayat 39. Jin yang berdosa, ada tak ditanya dah dosa dia. Manusia yang berdosa, Allah tak tanya dah dosa dia. Tak tanya dosa dia tu, maksud dia apa? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat, dalam ayat nombor 41, kita belajar minggu lepas, iaitu orang berdosa ni, dia ada tanda-tandanya. Maka kalau dah tahu tanda-tanda orang berdosa itu apa, maka akan diambillah kakinya, akan diambil umbun-umbun kepalanya, iaitu di bahagian depan kepada bin Nawasi wal Aqdam. Okey, lepas tu dia dilemparkanlah. Dia dimasuk ke dalam api neraka. Jadi ayat 43 ni Allah bawa semula cerita macam mana orang yang sudah ada tanda yang berdosa itu dah dimasukkan dia ke dalam api, ke dalam api neraka. Jadi ayat 43 ni kita kena letakkan diri kita kalaulah akulah jadi apa yang aku jadi seperti ayat yang sebelum ini kan. Jadi kita letak diri kita, kita ni maksudnya kita tak naklah jadi seperti kumpulan ini. Tapi kita kena letakkan diri kita seolah-olah kalau aku jadi kumpulan ni macam mana. Kenapa kita kena letakkan diri kita? Kerana kalau kita boleh letakkan ayat ini adalah kita, maka kita akan rasa nikmat tu. Kita akan rasa nikmat apa? Kita akan rasa nikmat walaupun ia bukan diri kita sebenar-benarnya. Tapi kalau kita letak seolah-olah diri kita, kita akan dapat rasa nikmat. Ya, aku tak naklah jadi macam kumpulan ni. Ya Allah, dahsyatnya nak dilipat kakinya dengan kepalanya masuk api neraka kan? Jadi kita akan dapat rasa nikmat. Yang kita dapat rasa nikmat, terima kasih ya Allah, engkau ingatkan aku, engkau sedarkan aku. Aku masih lagi ada nyawa, aku boleh lagi jadi kumpulan manusia yang tidak akan dicampakkan ke dalam api neraka. Sebab tu kita kena letakkan diri kita bahawa Allah sedang berinteraksi dengan kita. Allah sedang berkata-kata dengan kita. Jangan jauhkan ayat Quran itu letakkan pada orang lain, tapi letakkan dengan diri kita. Okey, ayat 43 muka surat nombor okay, kita tengok, kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, nampak dia punya tulisan dia, Allah kata apa? Kejap ya, saya tunjukkan. Okey, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hazihi. Allah kata inilah. Okey, bulatkan perkataan inilah. Hazihi inilah jahannam. Jahannam. Kalau kita belajar tentang jahannam, jahannam adalah salah satu nama bagi neraka. Itu namanya jahannam. Jahannam. Okey. Orang Melayu, kita semua terjemah neraka jahannam. Sebenarnya jahannam tu sudah masuk neraka. Tapi tak apalah. Kita boleh terjemah di neraka jahannam. Tapi jahannam tu adalah salah satu nama bagi neraka. Jahannam tu. Kadang-kadang neraka, Allah sebut istilah al-jahim. Kadang-kadang neraka dia dipanggil dengan istilah neraka daripada jahannam, dia panggil juga neraka ni dengan nama al-hutama. Kadang-kadang neraka dipanggil dengan nama saqar. Jadi banyak nama neraka ni. Salah satunya adalah jahannam. Jadi Allah kata inilah jahannam. Maksudnya inilah neraka jahannam. Okey, maksud kalau Allah kata inilah, maknanya Allah Taala mengisyaratkan, ditunjuklah. Ditunjuk, inilah neraka. Maksudnya inilah neraka. Maksudnya orang yang berdosa yang sudah dikenali tanda-tandanya, kita belajar pada ayat sebelum ni, Allah Taala telah tunjuk kepada mereka. Inilah
inilah. Maksudnya mereka nampak neraka tu. Maka perkataan inilah tu maksudnya dia dekat. Dia bukan macam macam itulah. Macam zalika ke, macam yang menunjukkan jauh. Tak, isyarat menunjukkan inilah. Maknanya neraka tu sudah berada dekat di depan, berada dekat di depan mata. Maka inilah neraka. Okey, inilah neraka. Okey. Neraka tu Allah perincikan. Allati yukadzibu bihal al-mujrimun. Yukadzibu bihal mujrimun. Allah kata, inilah neraka jahanam yang dulu waktu dekat dunia, yukadzibu, kamu selalu. Yukadzibu tu merujuk kepada perbuatan yang selalu. Merujuk kepada perbuatan sering mendustakan. Al-mujrimun, oleh orang-orang yang berdosa. Maknanya, kalau kita baca pada ayat ni, ayat 43 ni, Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka depan mata mereka. Inilah neraka jahanam yang dulu kamu masa dapat peluang wahyu Quran ada. Nabi beri peringatan, kamu selalu tak percaya tentang kewujudan neraka ni, kata Allah. Orang yang selalu mendustakan kewujudan neraka ini, Allah kata orang-orang itulah orang yang berdosa. Itu ayat nombor 43. Okey, untuk mantapkan pemahaman ayat ini, nak ada lebih penghayatan supaya untuk kita rasa tentang nikmatnya Allah ingat tentang ayat 43 ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya katakan saya minta tuan-tuan bulatkan perkataan hadihi inilah. Okey. Tuan-tuan, persoalan yang ingin kita sama-sama rungkaikan adalah kenapa, okey, kita kena tulis soalan dia. Soalan dia adalah kalau kita tengok dia punya ringkasan dia, saya tunjukkan dia punya soalan dia adalah begini. Okey. Soalan dia adalah mengapa neraka ni diperkenalkan di macam kan Allah kata inilah neraka. Soalannya adalah mereka dah nampak dah neraka tu. Tapi kenapa Allah Ta'ala nak juga kata, nak juga sebut inilah neraka? Kenapa Allah Ta'ala perkenalkan kepada penghuni neraka tentang neraka sedangkan mereka dah nampak dah neraka tu? Maksudnya kalau tak disebut inilah neraka, memang mereka tahu itu adalah neraka. Tapi mengapa Allah Ta'ala nak mengenalkan juga? Maknanya, mengapa ada perkataan inilah neraka? Sebab mereka telah masuk neraka. Mereka telah nampak neraka. Mereka tahu itu adalah neraka. Tapi kenapa perlu disebutkan juga inilah neraka? Kan? Macam kita kan? Macam kalau kita bahasa kita, kalau kita mudah macam ni lah, macam kita selalu ingatkan anak kita kan. Dia kata, jangan naik pokok. Naik pokok. Kan dah jatuh. Lepas tu kata nanti jatuh. Lepas tu tiba dia jatuh, kita kata, kan dah jatuh. Dia tahu dia dah jatuh. Tapi kenapa kata, kan dah jatuh. Dia tahu dia jatuh dah. Kan? Tapi kenapa kita kata, itulah kan dah jatuh. Maksudnya, Allah Ta'ala menggunakan pendekatan, Allah kata, inilah neraka. Sedangkan mereka tahu, mereka nampak depan mata itulah neraka. Kenapa? Jadi kalau kita nak tahu jawapan dia, kenapa Allah sebut macam tu? Maka jawapannya ada pada muka surat nombor 31. Kita tengok di bawah tu, muka surat nombor 31, jumpa tak perkataan Ibnu Katsir? Tengok Ibnu Katsir kata apa? Berkata Ibnu Katsir. Berkata Ibnu Katsir maksudnya Ibnu Katsir, dia mentafsirkan ayat 43 ni. Dalam tafsiran Ibnu Katsir ni, beliau menjelaskan hikmah. Kenapa sampai Allah nak katakan, kenapa sampai Allah Ta'ala nak tunjukkan ini adalah neraka? Okey, kita baca ulasan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih. Jadi Ibnu Katsir, dia kata, Ibnu Katsir dia ulas ayat nombor 43 tu, dia kata, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan kewujudannya. Okey, sekarang ia sudah ada. Dan kamu semua tengok dengan mata kamu sendiri. Ini ulasan ayat yang 43. Lepas tu Ibnu Katsir dia ulas. Kenapa Allah perlu sebut inilah neraka sedangkan mereka dah nampak dengan mata sendiri? Ibnu Katsir kata apa? Tentang gariskan perkataan ini. Inilah jawapan kepada persoalan yang kita tanya tadi. Kenapa sampai Allah perlu jelaskan itu adalah neraka sedangkan mereka dah nampak? Ini jawapan dia. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia kata, kenyataan sedemikian, dia kata,
dikatakan kepada mereka sebagai, gariskan, sebagai penghinaan, taqri'an, sebagai celaan, taubikhan, sebagai apa? Sebagai tahqiran, adalah untuk merendahkan mereka. Maksud dia, walaupun mereka nampak neraka, maka cara untuk Allah torture mereka, nak sakitkan lagi hati orang masuk neraka ni, kan? Maka mereka melalui dari sudut, tuan-tuan, kita kalau ditorture dengan lidah, kan, ahli neraka ni, kalau kita tengok ayat ni, Allah Taala nak hina mereka, Allah Taala nak jatuhkan martabat mereka, Allah Taala nak cela mereka, maka disebutkan, walaupun mereka nampak depan mata, inilah neraka. Kenapa Allah kata inilah neraka? Itu jawapan dia. Adalah untuk apa? Taqri'an, menghina mereka. Taubihan, untuk mencela mereka. Dalam masa yang sama, untuk apa? Untuk tasghiran, tahqiran, untuk merendahkan mereka. Tuan-tuan, agak-agak macam mana perasaan, psikologi, orang-orang ahli neraka, apabila nampak neraka, lepas tu dicakap pula, inilah neraka. Tetap jelas ya, moga-moga kita dapat merasai, kita dapat menghayati sampai punya dahsyatnya. Allah tak cerita lagi azab neraka tu apa. Tapi mereka sudah merasa azab dari sudut mereka mendengar kata-kata yang berbentuk menghina mereka, yang mencela mereka. Itu adalah sebab kenapa ada perkataan hadhihi jahannamul lati yukadzibu biha al-mujrimun. Okey. Dah selesai dapat jawapan tersebut. Okey, kita pergi pula. Allah bawa kita semua melihat di dalam neraka itu apa yang berlaku. Allah Ta'ala bawa kita. Ya, kita kena letakkan diri kita, Allah bawa kita tahu. Kalau tanya macam mana kita boleh tahu semua benda ni, kita sedangkan ia belum terjadilah. Kan ini ayat Quran. Allah yang cerita pada kita. Kalau Allah tak cerita pada kita, kita tak tahu. Jadi macam mana saya nak tahu? Kenalah baca Quran, kenalah faham. Jadi Allah bawa kita, jom. Kita pergi berjalan, masuk ke dalam neraka, masuk kepada ayat ke-4, Allah nak tunjuk kepada kita. Bayangkannya kita bawa hati kita, kita bawa jiwa kita, Allah bawa kita berjalan. Berada dalam neraka, Allah Ta'ala cerita dalam neraka ni, mereka sedang buat apa? Apa yang mereka selalu buat dalam neraka tu? Maka ayat 44, Allah menceritakan kepada kita, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Okey, Allah kata yatufu, mereka sentiasa mengelilingi. Okey, tuan-tuan gariskan perkataan yatufu. Yatufu tu adalah perkataan tawaf. Orang tawaf kan dia keliling. Betul tak? Kita kan kalau kita tawaf Kaabah kan kita kita akan keliling. Kita akan keliling apa? Kita akan keliling Kaabah tu. Okey, jelas ya? Jadi itu perkataan tawaf. Okey, kenapa Allah gunakan perkataan tawaf? Maksudnya mengeliling. Maksudnya Allah Ta'ala nak bawa kita pada ayat nombor 44 ni. Okay, kita buat ayat nombor 44 ni. Allah Ta'ala nak bawa kita semua tengok. Allah bawa kita mengembara pergi ke neraka. Allah Ta'ala tengok apa mereka dah buat. Apa mereka sedang buat. Kenapa kita kata sedang buat? Dan kenapa kita kata mereka sentiasa akan buat? Perkataan yatufu. Kita bulatkan perkataan yatufu. Yatufu ni dia adalah fa'alul mudhari'. Dia adalah kata kerja kini dan akan datang. Maknanya, Allah Ta'ala cerita pada kita, Allah bawa kita, Allah kata, kau tengok tu, mereka sedang buat apa? Yatufu, mereka sedang tawaf. Mereka sentiasa tawaf. Mereka sentiasa mengelilingi. Mereka keliling apa? Sebab tu ada perkataan sentiasa tu. Maksudnya sampai bila-bila mereka yang masuk neraka tadi, mereka akan tawaf. Mereka akan mengelilingi. Mereka keliling apa? Allah kata bainaha wa baina hamimin an. Bainaha tu maksudnya mereka sentiasa mengelilingi neraka wa baina hamim dengan air hamim. Hamim ni adalah air yang panas. Okey. Maksud dia tetap kena
kita kena take note yang Hamim ni adalah salah satu azab neraka yang dia berbentuk air yang panas. Air yang paling panas dalam neraka disebut sebagai Hamim. Ya, disebut sebagai Hamim. Okey, maknanya berdasarkan ayat ini kita tengok apa kita lihat. Kita perhatikan ayat Yatufu. Nampak ayat Yatufu tadi jelas? Maksudnya Yatufu ni dia adalah kata, dia adalah fa'lul mudhari', kata kerja kini dan akan datang. Maknanya menunjukkan perbuatan tawaf tu setiap hari, selalu, selalu dia buat. Dia buat apa? Dia akan selalu pergi antara neraka dan di antara Hamim. Hamim tu adalah air yang apa? Ani, air yang panas. An. Ani Hamimin an. Perkataan an tu, perkataan an itu menunjukkan perkataan mubalaghah yang menunjukkan air yang panas dan api yang panas. Ha, jadi kalau kita faham ayat 44 ni, maksudnya Allah Ta'ala cerita pada kita, Allah Ta'ala bawa kita seolah-olah kita nampak dengan depan mata kita, mereka sedang buat apa? Mereka sedang tawaf. Mereka selalu keliling antara api neraka tu dengan air yang panas, air Hamim. Jadi untuk menguatkan maksud ayat 44 ni, kita kena baca tafsiran. Kita tengok tafsiran ayat. Kita tengok Ibnu Katsir ulas apa. Okey, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir dia, tafsir Al-Quranul Azim, beliau kata, Al-Imam Ibnu Katsir dia ulas ayat nombor 44 ni, dia kata ada kala, maksudnya dia kata kadang-kadang mereka diazab dengan neraka. Maksudnya api neraka tu mereka diazab dengan neraka, dan kadang-kadang mereka disiram dengan air yang mendidih. Air mendidih itu adalah Hamim. Air Hamim ni digunakan untuk mereka minum, yang ia seperti tembaga cair yang dapat memutuskan pencernaan dan juga usus. Okey, Ibnu Katsir kata macam tu. Okey, kita baca lagi ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata, Hamim tu apa? Hamim tu dia kata air yang sangat panas, yang kepanasan dia tu sudah berada di kemuncak yang paling panas, tak boleh lagi disentuh kerana kepanasannya. Okey, kita dapat dulu ulasan tentang Hamim ni. Okay, kita ulas lagi dengan lebih lanjut. Okey. Sebelum kita sebelum kita pergi ke ayat berikutnya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tolong tulis ayat lain boleh? Tuan-tuan kena catat dekat dalam nota tu. Ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang Hamim ni dia punya kemuncak panas dia tu macam mana? Ha, kita kena ambil lumak-lumak lain. Sebab dalam nota ni saya tak bawakan ayat lain. Tapi saya beri tuan-tuan ayat-ayat Al-Quran yang memperincikan tentang Al-Hamim. Supaya kita akan dapat menghayati lagi tentang ahli neraka yang selalu tawaf di antara api neraka dan dia pergi ke air yang panas tadi tu. Okey, untuk kita menghayati, kita kena perinci dulu. Hamim ni air dia macam mana? Okey. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan kena tuliskan Hamim ni, dia punya ayat dia. Okey. Tuan-tuan tulis surah Muhammad. Tuan-tuan tulis dulu surah Muhammad. Okey. Surah Muhammad ayat nombor 15. Okey, surah Muhammad ayat nombor 15, surah nombor 47. Okey, surah nombor 47, surah Muhammad ayat nombor berapa? Ayat nombor 15. Okey, dalam Quran muka surat, okey, muka surat nombor 508. Okey, tulis. Muka surat 508, surah Muhammad, surah nombor 47, ayat nombor 15, okey, juzuk nombor 26. Okey, tulis muka surat nombor 508. Kalau tuan baca ayat nombor 15 surah Muhammad tentang Hamim ni, okey, muka surat 508, tuan akan jumpa dalam penghujung ayat. Dia surah Muhammad ayat 15 ni dia ayat dia panjang. Tapi dia ayat hujung-hujung, kat hujung-hujung tu dekat penutup ayat 15 surah Muhammad, tuan akan jumpa yang Allah bagi tahu kepada kita bahawa Hamim ni Allah Ta'ala guna untuk apa? Hamim ni dia memang digunakan untuk mereka minum. Kita kena faham, okey? Okey, begini.
Ya, tuan-tuan ada catat ya. Tuan-tuan ada catat surah Muhammad, surah nombor 47, ayat 15, muka surat 508. Okey, kalau tuan-tuan ada Al-Quran di depan, tuan-tuan dah buka, tuan-tuan akan jumpa Hamim ni. Okey, Hamim ni Allah beritahu memang digunakan untuk mereka minum. Okey, penghuni neraka, walaupun air tu panas, tapi mereka akan gunakan air Hamim tu untuk mereka minum. Untuk mereka minum, kena faham. Wasukuma'an hamima. Lepas tu kalau mereka minum air itu, air yang punya panas tadi tu, mereka akan rasa apa? Allah kata faqatta'am am'a'ahum. Faqatta'am am'a'ahum. Allah kata sehingga memotong usus perut mereka. Dia akan menyebabkan dalam perut mereka mendidih. Apa yang ada dalam badan-badan mereka ni terpotong-potong. Kenapa? Kerana air yang panas tadi tu. Air apa? Air Hamim. Okay, kena jelaskan ni supaya kita dapat menghayati nanti. Ayat nombor 43 nanti. Kenapa mereka pergi keliling antara api neraka dengan air Hamim? Kita dapat ayat ni. Air Hamim ni adalah salah satu air minuman di dalam neraka untuk penghuni neraka, mereka akan minum. Maknanya macam ni. Kalau kita nak jelaskan lagi ayat 44 ni, kenapa mereka tawaf? Kenapa mereka keliling antara api neraka dengan air Hamim? Okey. Maknanya begini. Maknanya mereka ahli neraka ni mereka haus sangat. Mereka kepanasan, mereka haus. Jadi, untuk hilangkan dahaga, mereka akan cari minuman. Salah satu minumannya disebut sebagai Hamim. Tetap faham tak? Maksud dia, walaupun mereka tahu tu panas, mereka tak ada pilihan. Itu saja pilihan dia, air Hamim. Maka mereka akan minum. Lepas mereka rasa macam seksanya, mereka pergi balik ke neraka. Lepas mereka diseksa dengan api, patah balik pergi ke air Hamim. Itu yang dia panggil Yatufu tu. Mereka selalu pergi. Maksudnya mereka patah balik. Keliling pergi api neraka, panas, nak cari minuman, minum air Hamim. Usus mereka terpotong, pergi balik api neraka. Diazab dengan api. Diazab pula dengan Hamim. Itu dia panggil keliling. Maksudnya tahu tak azab dia macam mana? Azab kena api, lepas tu azab kehausan. Tapi air Hamim ni bukan air yang boleh menyejukkan. Tapi boleh memotong usus-usus mereka. Tapi kenapa mereka pergi juga dekat air Hamim tu walaupun mereka dah usus-usus mereka boleh terpotong. Badan-badan mereka dalam-dalam, anggota badan mereka dalam tu boleh macam terputus-terputus. Kenapa mereka pergi juga? Sebab itulah azab dia. Tapi kita nak menggambarkan macam mana teruknya azab mereka buat selalu. Sebab tu perkataan Yatufu tu. Jelas tak perkataan Yatufu? Yatufu tu macam lepas mereka di azab api neraka, pergi pula dekat air Hamim. Lepas tu pergi balik api neraka, pergi ambil. Itulah yang berlalu, yang berlaku dalam api neraka. Tiap-tiap hari macam tu. Tiap-tiap hari macam tu. Na'udzubillah. Kalau kita baca ayat ni, mereka tahu Hamim tu panas. Allah sebut surah Muhammad ayat 14. Kalau mereka minum air tu, akan terputus usus mereka. Tapi mereka tak ada pilihan. Itu daripada azab. Mereka dibakar api neraka, mereka patah balik. Okey, tetap jelas dekat situ. Kemudian tetap buat untuk memantapkan lagi penghayatan tentang Hamim ni, dahsyatnya mereka masuk neraka ni kena Al-Hamim. Tetap kena tulis dalil lain. Okey, tetap lihat dalam tetap tulis ya, muka surat nombor surah Al-Waqi'ah. Tengok surah Al-Waqi'ah, surah Waqi'ah, surah nombor 56. Okey, kita akan belajar nanti lepas habis surah Rahman. Ayat 55 sampai 54 hingga 56. Okey. Surah nombor 56 Al-Waqi'ah. Ayat 54 hingga 56. Okey. 54 hingga 56. Okey. Muka surat 536. Muka surat 536. Okey. Muka surat 536. Okey. Tuan-tuan dah, tuan-tuan dah tulis ayat dia. Okay, 54-56. Kalau kita baca lah surah Waqi'ah, ahli neraka ni yang mereka tawaf tadi kan, yang mereka pergi lepas kena azab api neraka, mereka pergi pula kepada Hamim tu, waktu mereka minum air Hamim tu, Allah cerita pada kita dalam Waqi'ah.
Allah cerita macam mana mereka minum tahu. Walaupun air itu memang air yang paling panas sekali. Tapi mereka tetap minum kerana dah dahaga dah. Tak ada pilihan. Dia minum juga. Allah cerita kepada kita macam mana dia minum tu. Allah kata, fasharibuna alaihi minal hamim. Mereka nanti akan sentiasa meminum air hamim. Mereka minum macam mana? Fasharibuna syurbal him. Mereka akan minum seperti unta yang sangat haus dan tidak puas-puas. Ha, pernah tengok unta minum air macam mana? Ha, dia pakai fasharibu syurbal him. Maksudnya cara mereka minum air hamim tu walaupun dia panas, dia tak ada pilihan dah. Mereka minum, kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat 54 hingga 55. Mereka minum. Minum seperti apa? Mereka minum seperti unta yang meminum air ketika mana mereka kehausan. Na'udzubillah himin zalik. Semoga Allah menjauhi kita daripada api neraka, yang dalam api neraka itu ada hamim. Kalau tuan-tuan baca pula dalam tertulis satu ayat lagi. Ha, saya terlupa. Okay, tertulis satu ayat lagi. Ayat ni bagi satu lagi jawapan. Selain mereka minum air hamim tadi tu, apa yang Allah buat kepada mereka? Kita tertulis ya. Surah Al-Hajj, surah nombor 22, ayat nombor 19 dan ayat nombor 20. Surah Al-Hajj, surah nombor 22, ayat 19 hingga ayat nombor 20. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok muka surat dia nombor berapa, okey, muka surat di dalam Al-Quran, muka surat 334. Tulis, muka surat 334, surah Al-Hajj ayat 19 dan 20. Okey, ayat ni kenapa kena tulis? Kenapa perlu catat? Kerana tuan-tuan akan dapat satu lagi maklumat, penghuni neraka ni, air hamim yang sangat panas tadi tu, sebenarnya bukan hanya untuk diminum. Tetapi dalam surah Al-Hajj, Allah cerita air hamim itu adalah untuk dituangkan di atas kepala penghuni neraka Jahannam. Kalau dah tahu dituangkan, kenapa pergi dekat hamim tu? Ha, inilah yang Allah nak cerita pada kita. Dahsyat dia penghuni neraka ni. Ya tufu, mereka tawaf. Dah tahu hamim tu panas. Akan dituang ke atas kepala mereka. Surah Al-Hajj ayat 90. Tapi kenapa pergi? Allah kata itulah yang akan berlaku kepada mereka. Jadi kalau kita baca surah Al-Hajj tu ayat 19 kan, ambil di hujung. Ambil ayat 19 yang hujung tu, kita akan jumpa Allah kata apa. Allah kata, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Akan dicurahkan, akan dituangkan atas kepala mereka air hamim. Ha, lepas tu kalau tuang ke atas kepala mereka, jadi apa? Ayat 20 surah Al-Hajj menceritakan, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Apabila air hamim tu tuang ke atas kepala mereka, maka hancurlah apa yang ada dalam perut-perut mereka dan juga kulit-kulit badan mereka. Bayangkan, na'udzubillah. Inilah rahmatnya kita dapat faham Al-Quran. Allah Ta'ala takutkan kita ni adalah satu ni'mat yang kita kena syukuri kepada Allah. Kalau kita baca surah Al-Hajj, maknanya apa tuan-tuan? Kita dapat maklumat rupa-rupanya air hamil ni bukan untuk minum je. Tapi dituang atas kepala. Lepas tu apa-apa sahaja yang ada dalam badan akan menjadi hancur dan kulit-kulit jadi hancur. Lepas tu mereka mati ke? Jawapannya tidak mati. Dihidupkan balik, dielokkan balik benda-benda yang ada di dalam badan mereka. Usus mereka dihidupkan balik. Kulit-kulit tu ada balik. Lepas tu buat apa lagi? Azab dengan neraka. Lepas tu pergi balik kepada hamim tu. Itulah yang kita sebut tadi. Yatufu adalah fa'lul mudhari'.
kata kerja sekarang yang menunjukkan sentiasa berlaku perbuatan tersebut di dalam api neraka. Oleh sebab Allah dah bawa kita seolah-olah kita melihat neraka, ayat nombor 43, Allah Ta'ala bawa kita seolah-olah kita sedang menyaksikan ahli neraka yang dapat azab api neraka dan Al-Hamim tadi, maka Allah suruh kita bersyukur pada ayat nombor 45. Maka ayat 45 tu Allah suruh kita, Allah Ta'ala suruh kita bersyukur di atas dapat nikmat tahu ayat nombor 43 dan nombor 44 tadi tu. Allah kata, فَبِأَيِّئَا لَاِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان. Allah kata apa? Maka ni'mat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan lagi? Okay. Kenapa Allah suruh kita bersyukur pada ayat nombor 45? Kerana ada nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat itu terletak pada ayat nombor 44 dengan ayat nombor 43. Nikmat apa? Nikmat apa? Tadi kita dah sebut dah. Kita baca ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memberikan jawapan. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat 43, 44 dan jadi nikmat? Okay, kita tengok. Ibnu Katsir kata apa? Jumpa tak muka surat nombor 30 berapa ni? 32. Tengok ya, ulasan Ibnu Katsir. Di bawah ayat pasal ni, tengok. Jumpa tak tajuk kenapa perlu bersyukur kepada Allah? Jumpa dalam nota tu. Maksudnya kenapa ayat yang 43, 44 yang 44 itu menjadi nikmat? Kenapa jadi nikmat? Ibnu Katsir kata. Ibnu Katsir kata apa? Ketika mana diingatkan tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan maksiat dan berdosa. Maksudnya Ibnu Katsir kata apa? Dapat nikmat diingatkan. Dapat nikmat ditakdir. Dia kata ketika mana diingatkan tentang hukuman yang ada pada ayat nombor 43, yang ada pada ayat nombor 44 tadi tu, kan? Apabila diingatkan tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan maksiat dan berdosa, lepas tu Allah ingatkan pula pemberian nikmat kepada orang yang bertakwa. Ha, nikmat apa? Nikmat kurnia rahmat dan keadilannya. Dia sebenarnya yang kat hujung tu. Ibnu Katsir kata, ulasan dia yang lebih kita senang nampak, yang kita jelas, dia kata kat sini. Sesungguhnya peringatan Allah kepada mereka tentang azab, tentang seksaan yang kita tengok api neraka dengan Hamim tadi tu. Jadi nikmat apa? Mereka dapat menjauhkan diri dari jadi orang yang musyrik. Lepas tu apabila nikmat ayat tentang azab tadi tu menyebabkan mereka akan jauh daripada buat maksiat dan lain-lain. Ha, itulah nikmat dia. Yalah, kita tadi kan kita bawa diri kita, kita nampak depan mata kita. Ya Allah, ni ke neraka? Lepas tu kita kata, ya Allah, mereka ni tiap-tiap hari mereka pergi antara api neraka dengan air yang panas. Lepas tu kita baca tadi ayat yang air itu guna untuk minum. Apabila minum, habis usus-usus mereka terputus. Lepas tu pula kita baca dalam surah Al-Hajj tadi kan. Allah Ta'ala tambah lagi maklumat tentang apa? Tentang dapat tentang apabila dituang atas kepala kan. Jadi muka kita mesti berubah kan. Kita kata, ish, kening kita berubah. Muka kita berubah. Hati kita jadi takut. Betul tak? Kita rasa, ya Allah, ya Allah, beratnya dah tahu air tu panas. Kenapa pergi lagi ke air panas tu kan? Ha, jadi nikmat dekat mana? Dia akan menjadi nikmat. Ya Allah, kalau macam ini dahsyatnya lah. Kalau masuk api neraka, ya Allah, aku tak nak lah. Aku kena berhenti daripada buat dosa ni, ya Allah. Aku tak nak lah jadi orang yang syirik. Aku tak nak lah jadi orang yang syirik. Aku tak nak jadi orang yang kufur kepada Allah kan? Ha, jadi nikmat ke situ. Nikmat kita nak betulkan diri kita. Nikmat tak nak lah buat dosa. Janganlah sekali-kali masuk dalam api. Dalam api neraka. Sebab itu Allah suruh kita bersyukur pada ayat nombor 45. Nah, jelas tadi? Okey, kita pergi terus kepada ayat yang berikutnya. Maka habislah kita tentang neraka. Allah Ta'ala keluarkan kita dah. Kita keluar daripada neraka. Allah bawa kita pula kepada satu nikmat yang lain pula. Okey, selesai pada ayat tadi. Jadi kita dapat maklumat tadi macam mana kalau kita faham. Kita tengok nota ringkasan yang saya nak tunjuk pada tetera perempuan. Okey. Kita dah
kita tengok gambar ringkasan dekat depan ni. Okey, sekarang kita nak pergi ke mana tau? Allah Ta'ala nak bawa kita. Okey, dengar suara saya, Kak. Nampak nota saya kongsikan tadi ke? Dengar, Ustaz. Nota tak ada. Mohon maaf ya. Saya pun, Allah Ta'ala alam, saya pun tak tahu. Tak apa-apa. Line, okay, tak apa. Sangat pagi. Tak apa. Kita dapat nikmat Allah. Allah Syirah Pasal Neraka tadi nikmat untuk kita berubah diri ya. Okey, sekarang kita nak pergi kepada nikmat lain dah. Kita tertengok dekat depan ni, diagram depan ni, sekarang ni, Allah Ta'ala nak bawa kita kepada ayat 46 sampai 77. Kita tengok di depan nota rikasan ni. Okay, kita tengok di depan ni. Okay, kalau kita tengok dalam nota, kalau ibu-ibu, tetapi perempuan tengok dalam nota, kita sebenarnya sampai kepada kandungan 6. Tengok kandungan 6. Kita tengok kandungan 6. Dalam nota, pada muka surat nombor 33. Jumpa tak muka surat nombor 33? Kita sebenarnya, kita dah habis kandungan 5. Kita nak pergi kepada kandungan 6. Kandungan 6 ni maksudnya kita nak pergi kepada potongan-potongan ayat yang duduk di bawah kandungan 6 tapi dia ada kaitan tentang nikmat syurga. Sekali kita semua Allah nak bawa kita pergi ke syurga pula. Tapi kenapa Allah cerita pasal neraka dulu? Sekali kita akan terangkan. So tadi kita dah Allah Ta'ala bawa kita mengembara, tengok depan neraka, kita dah masuk neraka melihat ahli neraka macam mana kan? Lepas tu Allah bawakan kita pula pergi kepada nikmat syurga. Okey, jadi nikmat syurga yang kita nak ceritakan ni, dia ada dua pembahagian. Kandungan 6 dengan kandungan 7. Okey. Kalau kita tengok ringkasan depan ni mungkin akan lebih jelas lagi. Kita tengok ya. Okey, nampak tak gambar yang gambar yang syurga kelas 1. Jumpa tak? Syurga kelas 1 ayat 46 hingga 61. Tapi dalam nota pun saya dah tulis, dah siap-siap dalam nota tu. Ibu-ibu tengok muka surat nombor 33. Nampak pada kandungan 6 tu, kita akan jumpa syurga tingkatan 1. Maksudnya syurga first class. Okay. Cara kita belajar ni, nanti saya akan, ayat dia nanti saya akan buat comparison. Kita akan belajar bentuk compare dan compare. Kita akan bawa ayat banding dengan banding. Sebab apa? Sebab bermula ayat 46, sampai 77, Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kita nikmat syurga. Kita dah habislah nikmat neraka tadi. Jom kita larilah pada nikmat neraka tadi. Kita pergi kepada nikmat syurga pula. Kita tadi lihat pembahagian dia. Dia sangat penting supaya tuan-tuan senang nak hafal surah Ar-Rahman. Tuan-tuan senang nak mengikuti perbincangan maklumat tentang surah Ar-Rahman. Okay. Kalau dah tengok tu, ayat 46 sampai 61, ada dan nota pun ada sebenarnya. Kita akan bincangkan, kita dah akan mula memasuki ayat-ayat yang menceritakan syurga kelas yang pertama. Okey. Lepas tu nanti, bermula ayat 62 sampai 77, kita akan bincang pula ayat untuk syurga kelas yang kedua. Okey, dah jelas dekat sini, tetap bahagikan siap-siap ayat dia. Okey, dalam nota syurga kelas, okey, syurga kelas pertama maksudnya ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat manusia dan jin dapat syurga kelas yang pertama pada ayat 46 hingga 61. Okey, kena tanda siap-siap. Dalam nota tu kena buatlah, carilah apa-apa tanda, kena tandakan. Nanti ayat 62 hingga 77 syurga kelas kedua. Okay. Untuk kita tahu macam mana perjalanan pengisian kita setiap minggu. Okay. Dah selesai perkara tersebut, maka kita terus pergi kepada ayat nombor 46. Sila buka nota muka surat nombor 33. Okay, kita tengok ayat dia.
ayat nombor surat nombor 33. Okey, jumpa ayat nombor 46. Okey, kita masuk. Okey, dalam nota tu saya dah tulis dah kandungan 6. Nampak tak? Syurga tingkat yang pertama. Tingkatan pertama. Okey, syurga tingkatan yang pertama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita memahami ayat 46, kita tadabbur ayat nombor 46. Marilah sama-sama kita menghayati ayat nombor 46 ini, kita menghayati nikmat-nikmat Allah yang berikutnya, ayat nombor 46. Okey. Ayat 46 ni, kalau tuan-tuan nak buatkan dia punya connection dengan ayat sebelumnya, maksudnya macam ni. Masih ingat lagi, pada ahli neraka yang lalu, Allah ada sebut tentang tanda kan? Tanda. Ingat, masih ingat lagi? Pada ayat yang lalu, yang Allah ada sebut tentang ahli neraka ni, Allah kata dia ada tanda dia. Ingat tak? Yu'raful mujrimun. Masih ingat lagi ayat nombor 41. Okey. Ayat nombor 46 ni, okey, tuan-tuan tulislah di mana-mana kiri ke kanan nota tu, tuan-tuan letaklah kat mana-mana, dia punya, saya minta tuan-tuan tulis, tanda penghuni syurga. Ha, tulis kat situ. Tanda penghuni syurga. Ha, tanda yang menunjukkan dia tu adalah ahli syurga. Apa tanda dia? Yang menunjukkan dia ini adalah ahli syurga. Apa tanda yang perlu ada pada dia? Tanda. Tanda ahli syurga. Kenapa kita kata macam tu? Sebab sebelum ini, ketika Allah menyebutkan ayat, ketika Allah menyebutkan ayat nombor 39, ketika mana Allah menyebutkan ayat nombor 41, Allah sebut tanda ahli neraka ni, tanda dia apa? Tahu kan tanda dia kan? Allah kata dah ada tanda dekat dia. Okay. Sebab tu Allah tak tanya dosa dia buat apa. Tapi dekat ahli syurga, Allah Ta'ala sebenarnya dia menyebut tanda tu. Tapi ayat tu tak sebut secara jelas tanda, tapi kalau kita baca ayat ni, Allah menunjukkan ayat Allah menunjukkan, oh, tanda penghuni syurga ni pula macam mana dia boleh masuk syurga. Ayat 46 ni dia ada kaitan dengan tanda tu. Nak tahu tanda ahli syurga ni dari apa? Okey. Dan kenapa Allah Ta'ala cerita ahli neraka dulu, lepas tu baru cerita ahli syurga ni? Ini pun jawapan dia. Kalau tak nak tahu dari sudut susunan ayat tu, sebenarnya dia ada hikmah juga. Dia ada maksud tu. Walaupun kita belajar tafsir, tak pernahlah juga belajar kenapa susun ayat neraka dulu baru syurga. Tapi saya kena sebut benda tu supaya ibu-ibu semua dapat macam ibu-ibu dapat, untuk kita meningkatkan keyakinan bahawa susunan ayat Quran ni dari Allah. Okey. Kalau sebelum ini kita telah dapat nikmat apa? Nikmat macam, takutnya lah kalau nak masuk neraka ni, tak nak lah nanti kena tawaf, kena keliling api neraka tadi. Kita dapat nikmat apa? Kita dapat nikmat takut. Betul tak? Kita dapat nikmat takut. Maka nikmat takut tadi itulah merupakan penyebab kita semua buat amal di dunia. Ya, sebab kita dapat nikmat takut tadilah daripada surah Rahman ni lah. Kita jauhi dosa kita, kita bertaubat kepada Allah kan. Maka nikmat takut itulah yang merupakan tanda untuk dia masuk ke dalam syurga. Ha, orang yang ada takut ni lah, dialah yang akan dapat nikmat syurga. Ha, nikmat takut tadi, sebab kita takut itulah. Kalau siapa ada perasaan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut pada kemurkaan Allah, itulah tandanya kita semua akan pergi ke syurga. Ha, nikmat takut tu. Sebab itu, ayat 46 kita baca. Allah kata apa? Allah kata, waliman khofa. Bulatkan, gariskan perkataan khofa. Khofa tu maksudnya takut. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Okay, kita akan ulas perkataan waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Kita akan kupas setiap kalimah-kalimah itu. Okay, kalau kita baca terjemahan dulu ayat. Allah kata apa? Allah kata wa dan waliman dan orang ataupun dan sesiapa.
Mat ni sebenarnya bukan orang, kena baiki sikit. Dan sesiapa. Sesiapa tu dia lebih tepat, man. Man ni sesiapa. Sebab ayat ni ingat tak kita sebut? Ayat ini, ingat tak sebelum ni? Ayat ni Allah Ta'ala ceritakan juga kepada kumpulan-kumpulan jin. Maka kita jangan tulis orang, kita tulis dan sesiapa. Maka dalam nota tu betulkan. Dan sesiapa, kata Allah. Khofa, yang takut. Khofa ni maksudnya takut. Dan sesiapa yang takut. Dan sesiapa yang takut, dia takut apa? Dia takut apa dekat dunia ni? Masa dekat dunia, dia takut apa? Maqama rabbihi. Dia takut waktu nanti nak jumpa Allah depan-depan. Dia takut nak pergi menghadap Allah nanti di hari akhirat. Okey. Tentang jelas penjelasan tu. Dan Allah kata, dan sesiapa yang dia takut masa dekat dunia, dia selalu fikir masa dekat dunia, takutnya nanti aku nak jumpa dengan Allah tu macam mana yang nak menghadap Allah tu. Allah beri kepada dia apa? Jannatan. Dia akan dapat dua syurga. Okey. Dah dekat situ. Okey, saya kita ulas ayat ni. Supaya kita dapat merasai nikmat takut. Jelas tak pada ayat ni kita jumpa Allah kata apa? Allah kata macam ni. Dia punya susunan dia apa tahu? Dia punya susunan ayat dia ni, siapa yang takut, dia tulis. Siapa yang takut, dia akan siapa yang takut dekat dunia, dia akan dapat dua syurga. Takut dekat dunia, dia dapat dua syurga. Okey. Jelas tak? Maksud dia, ayat 46 ni, Allah cerita tentang orang dapat nikmat syurga. Hasil dia dapat syurga tu, dia dapat daripada apa? Apa tanda dapat nikmat syurga tu? Apakah tanda yang menyebabkan dia layak masuk ke dalam syurga? Adalah masa dia dekat dunia dulu, dia ada perasaan takut. Nampak tak nikmat takut ni? Dapat nikmat takut ni, ya Allah. Siapa yang dekat dunia, dia tidak dapat perasaan takut. Hatinya tak takut pada Allah. Dia tak takut kepada azab Allah. Bahaya. Bahaya sangat. Sebab apa? Sebab takut yang ada ni lah yang menyebabkan kita tak nak buat dosa. Buat dosa kecil pun kita bimbang Allah azab. Sebab tu penting minta kepada Allah perasaan takut. Allahumma aqsim khasyyatika ma. Ya Allah, kau bahagikan, kau kurniakan kita perasaan takut pada Allah. Penting tau ada perasaan takut ni pada Allah ni. Takut pada azab Allah, takut pada neraka Allah. Jadi kita nampak dekat sini betapa besarnya nilai nikmat takut. Jadi sebab itulah tadi Allah letakkan dulu cerita pasal nikmat neraka tu daripada ban. Allah cerita dulu ada neraka kan? Ada neraka. Jadi kita itu yang Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah kata kan. Maksud dia nikmat sebelum ni kita dapat nikmat takut. Kalau dia dapat nikmat takut ni buat apa? Maka orang tak naklah berdosa, tak naklah buat dosa. Apabila dia tak nak buat dosa, maka ketika di dunia, dia buatlah kebaikan kepada Allah. Maka dia layak dapat syurga. So kita kena baca ayat nombor 46 ni begitu. Okay, untuk menjelaskan lagi ayat nombor 46. Baik. Tuan-tuan, tengok pada perkataan maqama rabbihi. Tengok perkataan maqama rabbihi. Apa makna maqama rabbihi? Menghadap Tuhannya. Okay, menghadap Tuhannya. Okay. Menghadap Tuhannya, tetapi dia dekat mana-mana nota ya. Menghadap Tuhannya ni, menghadap Tuhan tu bermaksud perkara apa yang manusia dan jin tu takut. Kan ayat tu kata kan kita belajar tadi. Nikmat ketakutan. Takut apa? Dalam ayat ni Allah bagi tahu dah. Takut untuk menghadap Allah di hari akhirat nanti. Kita takut menghadap Allah. Takut menghadap Allah. Siapa tak takut nanti nak hadap Allah? Siapa yang dia kata, aku tak takut langsung lah jumpa Allah Ta'ala ni. Siapa tak takut jumpa Allah? Semua orang takut. Orang beriman, dia ada perasaan takut jumpa Allah. Kenapa? Kerana kita semua orang yang berdosa. Dosa kita banyak.
masa kita baligh sampailah ke hari ini, dosa dah banyak mana. Jangan nak fikir dosa orang lain aja. Jangan nak tunding orang lain je. Jangan nak cerita aib orang lain aja. Tapi aib sendiri tu Allah Ta'ala selamatkan. Allah Ta'ala tahu kita buat apa. Jadi jangan pandang diri kita suci. Kita kena selalu buat tu. Sebab tu Islam tak bagi tengok. Tengok. Cari kesalahan orang lain. Cari kesalahan sendiri pun dah banyak dah. Jadi orang beriman ni dia takut nanti jumpa Allah. Dia takut jumpa Allah tu perkataan maqama rabbihi. Ha, takut jumpa Allah. Takut jumpa Allah apa? Nanti Allah akan tanya banyak soalan tentang harta dia, tentang masa muda dia. Kan kita belajar kan dalam hadis Nabi kan, Allah tanya tentang ilmunya, Allah Ta'ala tanya tentang apa, macam-macam Allah tanya. Allah akan tanya kita tentang apa, nak jumpa dengan Allah, macam mana nak jawab tanggungjawab kita sebagai anak kepada ibu bapa, macam mana lepas ke tak lepas tanggungjawab kita sebagai seorang suami, tanggungjawab sebagai seorang isteri, tanggungjawab sebagai seorang ibu kepada anak-anak, tanggungjawab sebagai seorang kakak kepada adik-adik. Kita tanggungjawab sebagai seorang jiran, Allah Ta'ala tanya. Lepas tu ada jawatan pula bos, Allah akan tanya nanti soalan kita kepada anak buah kita, Allah tanya. Jadi orang yang dia faham tentang hari akhirat, dia takut sangat nak jumpa Allah. Dia takut nak jumpa Allah. Kerana Allah ini adalah, Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita buat. Sepanjang kita baligh, sampailah ke hari ini, tahu tak kita buat dosa apa? Kita je dengan Allah yang kita tahu, betul tak? Betul tak? Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala akan hisap dosa kita sedetail-detailnya, bumi ni jadi saksi kepada kita, bumi kita pijak ni jadi saksi tau kepada Allah, kulit-kulit akan bercakap kepada Allah, anggota badan akan berkata kepada Allah, tak takut lagi pada Allah. Maka apabila kita ada perasaan takut macam tu, nanti nak menghadap Allah, takutnya ya Allah, nak jumpa kau ya Allah, kau tahu selama ni aku ikhlas ke tak ikhlas, kau tahu ya Allah, berbanyak aku buka aib orang, ya Allah, berbanyak aku cari kesan orang, berbanyak aku fitnah orang ya Allah, berbanyak aku mengumpat orang ya Allah, berbanyak aku hasad pada hasad pada orang ya Allah, kau tahu ya Allah, kau tahu, takutnya lah nak jumpa dengan Allah ni macam mana nak jumpa Allah. Jadi umat manusia yang ada perasaan macam tu, man tadi, sesiapa yang ada perasaan macam tu nak takut jumpa Allah, Allah kata jannatan, dia akan dapat dua syurga. Jadi dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak perasaan takut? Tanya dalam diri. Takut tak nak buat dosa? Kau tak takut? Rasa bersalah tak lepas buat dosa? Kalau kita buat dosa, kita rasa bersalah tu satu nikmat tak? Satu nikmat kerana Allah bagi ada perasaan takut tu. Sebab itu Allah Ta'ala ulang-ulang sebelum ni cerita tentang puni neraka lah, akan diambil kepala dia, dia kaki dia lipat lah, masuk dalam neraka. Kerana kenapa ayat-ayat bentuk macam tu? Kerana Allah nak bagi kita nikmat ketakutan, insaf. Okay? Jadi moga-moga kita dah mantap, kita dah dapat merasai tentang nikmat ketakutan tu. Betul, saya kena ulang-ulang berulang-ulang kali. Sebab kita ni kejap lagi minggu depan lupa balik. Jadi kena ingatkan balik. Moga-moga kita dapat merasai nikmat takut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita bincang. Bincang lagi. Okey, perkataan man tadi saya telah sebut. Tolong tukar. Jangan tulis dan orang. Kena tulis dan sesiapa. Sebab Ibnu Katsir kata, dia kata yang benar ayat nombor 46 ni, dia kata dia adalah umum. Dia kata ayat ni adalah umum, dia kata. Umum tu maksud apa? Umum ni maksud dia bukan untuk manusia saja. Ia juga boleh merujuk kepada siapa? Merujuk juga kepada jin. Kalau ada jin yang takut kepada Allah, kan? Dia takut nanti berhadapan dengan Allah, maka nanti dia akan. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang nak menghayati lagi surah Rahman ni, saya dah sebut supaya kalau ada ruang, tak ada kelas lain dan sebagainya, ikutlah kelas alam akhirat. Alam akhirat yang kami buat semalam, hari Isnin. Memang sedang maksudnya kalau lagi ada banyak maklumat, lagi tambah ketakutan tu bagi siapa yang ada ruang dan peluang lah. Okey, selesai kat situ. Okey, sekarang tetap betul kan tadi, bukan dan orangnya, dan sesiapa yang takut. Okey, kerana man dekat situ dia umum. Okey, dia boleh masuk kepada manusia, dia boleh masuk kepada pentafsiran kepada jin. Kemudian kita ulas apa maksud jannatan, apa maksud dua syurga dekat sini. Apa maksud jannatan? Dua syurga. Okey, dua syurga tu maksud apa? Baik. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey, tengok pengertian dua syurga. Muka surat nombor 34, tuan-tuan puan-puan, minta buka muka surat nombor 34. Kita tengok apa maksud pengertian dua syurga jannatan. Okey. Kita terus pergi Al-Imam Qurtubi lah. Tengok ulasan Al-Imam Qurtubi.
Al-Imam Al-Qurtubi kata apa? Okay. Kita ambil ulasan Imam Qurtubi saja. Okay. Tengok ya. Imam Qurtubi. Tuan-tuan nampak tulisan yang warna hitam tu. Tulisan warna hitam yang dibulkan itu adalah pendapat-pendapat ulama. Okay. Yang pertama, Al-Imam Qurtubi. Beliau mengatakan, dia kata, ada ulama berpendapat dua syurga tu maksud apa? Pendapat pertama kata, sesungguhnya dua syurga itu salah satunya syurga yang diciptakan untuknya dan satu lagi syurga yang dia warisi. Maksud dia, pendapat pertama kata, dua syurga tu dia memang betul-betul dapat dua syurga. Ha, maksudnya pendapat pertama ni kata, ayat kata dua syurga tadi memang dia dapat dua syurga. Dua syurga tu satu memang dia dapat. Dia dapat memang hak dia dapat kerana amal-amal dia buat. Satu lagi dia dapat tu kerana dia warisi. Warisi ni, kalau kita baca pentafsiran lain, Ibnu Katsir kata warisi ni maksudnya macam kita semua ada dua syurga. Ada dua syurga. Satu syurga, dia macam ni, kita semua ada dua, kita semua ada, okay, macam ni, kita semua ada dua tempat tinggal. Satu dekat syurga, satu dekat neraka. Okay. Kalau kita masuk syurga, neraka yang kita tak masuk ke dalamnya, kita tinggalkan kepada orang lain yang masuk neraka. Maksudnya, syurga, neraka, maksudnya rumah yang dekat dalam neraka, rumah dekat dalam neraka tu ditinggalkan kepada orang masuk neraka. Itu dipanggil. Tapi, orang yang masuk neraka, dia akan tinggalkan rumah dia dekat neraka tu. Maka dekat orang, rumah yang dekat syurga tu. Jelas tak? Maksudnya begini. Maksudnya begini, kita semua ada satu rumah dalam syurga, ada satu rumah di dalam neraka. Okey, kalau kita masuk syurga, yang dekat neraka tu ditinggalkan kepada penghuni neraka yang masuk. Kalau ada orang masuk neraka, yang dekat syurga tu ditinggalkan kepada orang yang masuk syurga. Itu adalah pendapat pertama kata. Okay, ini pendapat pertama. Saya sebut pendapat, nanti kita akan pilih yang mana. Yang mana kita pilih pendapat yang kita nak gunakan di dalam kita berbahas tentang surah Rahman. Okey, pendapat yang kedua kata, dua syurga tu dia kata, satu syurga tempat tinggal dia, satu lagi syurga untuk para isteri dia. Maksudnya dia nak kata macam, satu dia ada macam istana, satu yang khusus. Contoh macam kita kan, macam kita ada dua handphone lah, example. Satu handphone untuk dengan orang lain, satu handphone untuk peribadi. Contoh kan, maksudnya macam ni, orang-orang yang kaya ni kan, orang-orang pembesar-pembesar ni, dia ada satu rumah yang khas untuk dia, untuk privacy dia sahaja. Satu lagi adalah macam, kalau kita baca ayat dia kata, salah satu dari dua syurga itu ada tempat tinggalnya, satu lagi adalah rumah para isterinya. Maksud dia, dia macam ada dua yang special. Satu untuk tempat tinggal dia yang umum, satu lagi yang khas, privacy untuk para isteri dia. Wallahu ta'ala macam mana ulasan Al-Imam Al-Qurtubi. Tetapi pendapat yang kita nak pegang, kita ambil pendapat ni lah. Pendapat Imam Syaukani ni dia lebih tepat lah. Okay, kita terus pergi. Sebab pendapat ni, kalau bincang sangat pendapat ni, kesian juga nanti dia, yelah, kalau belajar tafsir memang dia akan dengar. Okay, pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga, dan pendapat yang keempat. Okay, kita ambil pendapat Imam Syaukani. Imam Syaukani ni pendapat dia lebih senang untuk kita faham ayat tadi. Nah, kalau kita faham pendapat Syaukani, dia kata sebenarnya dua syurga ni maksud dia, satu syurga untuk manusia, satu syurga untuk jin. Yang itu. Jadi, ini pendapat Syaukani yang Imam Syaukani nukilkan ni. Pendapat ni dia tepat. Dia masih selari dengan ayat surah Rahman tu. Dan kita mudah faham pendapat yang Imam Syaukani ni. Maksud dia apa? Maksud dia macam ni. Maksud dia, kalau ditanya dua syurga tu apa? Dua syurga tu, jannatan tu,
Satu syurga khas untuk manusia, satu lagi syurga khas untuk jin. Itu dipanggil dua syurga. Satu untuk jin, satu untuk manusia. Okey, satu untuk jin, satu untuk manusia. Itu pentafsiran yang kita boleh pegang, yang kita akan bahas, yang kita akan gunakan pendapat itu dalam kita memahami ayat-ayat yang cerita pasal syurga. Kita ambil pendapat itulah. Kita lock, kita ambil pendapat yang itu. Sebab pendapat ini pun benar. Sebab dalam ayat-ayat kita baca sebenarnya pun memang Allah sebut tentang penciptaan jin, penciptaan manusia, surah Rahman ni pula memang Nabi pernah baca kepada jin, Nabi juga bacakan kepada manusia, dan kita baca ayat yang selepas ni pun kita akan jumpa Allah menyebut tentang jin dan manusia. Maka untuk memudahkan, untuk mengelakkan kita keliru, walaupun kalau kita belajar memang patut pun untuk kita bentangkan pendapat satu, pendapat dua, pendapat tiga, pendapat empat, sebab dia dah masih dalam pendapat. Tapi untuk memudahkan, untuk kita rujuk kepada pendapat yang senang kita nak belajar, kita faham, kita ambil saja pendapat. Ya, kita ambil saja ni maksudnya bukan pendapat itu tak benar, tapi pendapat itu tepat kerana ayat-ayat Quran memang sebut tentang ada jin dan manusia. Jadi kita pegang kepada pendapat bahawa ulasan ayat kata dua syurga tadi apa? Dua syurga tadi adalah satu syurga untuk manusia, satu syurga untuk jin. Bermakna perkataan waliman khafa, yang takut kepada Allah tu, sesiapa tadi tu, dia merujuk kepada manusia, dia juga merujuk kepada jin. Okey, jadi kita faham ayat yang jannatan, ayat 46 ni, satu syurga untuk manusia, satu syurga untuk jin. Begitu. Okey, selesai. Dekat situ, kita ambil pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imamu Ash-Shawkani dalam Fathul Qadir. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey. Ayat berikutnya, ayat nombor 47. Saya pun nak kena tengok sekejap ayat 47. Sekejap. Okay, kita ada beberapa 40 minit untuk saya buka soalan. Okey, ayat 47. Ayat 47, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita bersyukur. Ayat ini kalau saya tak tanya dah kenapa ayat nombor 46 tadi jadi nikmat, rasa semua orang boleh jawab. Kan? Ayat 46 dia jadi nikmat apa? Mana tak nikmatnya kalau dapat syurga, betul tak? Dapat syurga, jin pula dia dapat syurga dia. Manusia pun dapat syurga dia. Ha, begitu. Jadi ayat 47 kita sudah sedia maklum. Sudah pastilah ayat 46 itu adalah nikmat kerana dapat syurga. Hasil kita takut di dunia dulu. Masa dekat dunia asyik fikir saja macam manalah nak jumpa dengan Allah Ta'ala nanti. Nak bawa bekal apa, nak jawab soalan tu nanti macam mana. Maka hasilnya Allah Ta'ala menjadikan nikmat syurga. Maka Allah kata pada ayat 47, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ayat nombor 47. Okey, dalam Syekh Jabir, kita boleh ambil ulasan Syekh Jabir ni dalam tafsir Al-Aisar. Syekh Jabir dalam tafsir Al-Aisar, dia mengulas tentang kenapa Allah suruh bersyukur pada ayat nombor 47 ni. Beliau kata kerana Allah bagi pahala yang diberikan kepada seseorang di antara kamu yang mana ketika kamu di dunia dulu nak buat maksiat, tapi dia tak jadi nak buat maksiat. Dia takut untuk dia buat maksiat. Dia teringat. Sebab apa? Sebab nanti dia ingat macam manalah kalau dia menghadap Allah nanti ketika dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Lalu dia pun tinggallah maksiat itu. Maka Allah memberikan kepadanya dua syurga. Maknanya Syekh Jabir ulas ni sebenarnya dia adalah justifikasi jawapan kepada kenapa Allah suruh bersyukur pada ayat nombor 47. Kerana Allah bagi kita nikmat apa? Allah bagi kita nikmat perasaan takut, sentiasa berfikir, mengingati macam mana suatu hari nanti kalau nak menghadap Allah Azza wa Jalla. Lepas tu pula disebabkan perasaan takut tu, Allah beri kita kepada nikmat syurga. Maka seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, moga-moga kita sampai ayat nombor 47 ini.
memberikan kita kekuatan untuk kita teruskan kita buat amal kebaikan, dalam masa yang sama membentuk sifat kita berhati-hati untuk kita melakukan segala kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebelum kita tutup pengisian kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, tolong catat tentang susunan nikmat syurga tu. Susunan nikmat syurga maksud dia nikmat-nikmat syurga ni Allah nak cerita perkara-perkara apa. Okey. Pertama, kita tulis. Pertama, Allah cerita tentang nikmat al-maskan, nikmat tempat tinggal. Dia macam ni. Dia susunan ayat ni, ayat-ayat ni kalau kita kumpul-kumpul-kumpul, sebenarnya Allah cerita tentang nikmat tempat tinggal dulu. Dia panggil nikmat tempat tinggal. Orang beriman di mana. Okey, dah tulis. Lepas tu nanti Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala perincikan pula. Dalam tempat tinggal tu nanti ada apa? Itu dipanggil Allah cerita tentang yang kedua, nikmat dari sudut mempunyai kebun-kebun, pohon-pohon. Maksud dia macam inilah. Kita tengok rumah kan, tengok rumah. Kita nampak daripada luar, oh rumah tu besar. Rumah tu besar. Tapi nak tahu nikmat apa lagi, masuklah dalam rumah tu. Maksud dia nanti dalam surah Rahman ni kita akan baca lepas ni, Allah akan bawa kita, sebab ayat nombor 46 ni Allah cerita umum je. Mereka yang takut masa dekat dunia ni nanti dia dapat syurga. Maksudnya Allah cerita tentang nikmat umum dulu. Dapat nikmat tempat tinggal dekat mana? Syurga. Tapi apabila dah masuk dalam syurga tu nanti akan jumpa apa? Jadi maksudnya cara Allah Ta'ala cerita tentang nikmat ni, Allah cerita macam yang umum dulu, dapat nikmat syurga. Lepas tu nanti Allah akan cerita yang dalam dia. Apabila dalam tu, nanti kita akan dapat nikmat apa? Kita akan dapat nikmat apa? Nikmat pandangan mata, nikmat rasa, nikmat kerehatan. Okey, maksud dia begini, tuan-tuan, kita kena letakkan pemahaman kita. Mula-mula Allah Ta'ala cerita kita tentang nikmat tempat tinggal orang beriman apa, syurga. Tapi dia tak habis dekat situ. Nanti Allah akan bawa kita masuk ke dalam syurga tu. Sebab nanti ayat minggu depan kita akan masuk dah kepada nikmat dah dekat dah syurga tu. Maksudnya kita dah pergi kepada dekat dah syurga, kita akan dapat nikmat pada pemandangan. Kita akan dapat nikmat pada rasa. Kita akan dapat nikmat kerehatan. Nanti kita akan masuk nanti pada ayat-ayat ini. Pada ayat-ayat yang berikutnya. Jadi pada maklumat yang berikutnya, tetap bersedia untuk menulis ya. Kerana pada ayat yang berikutnya, kita kena banyak buat catatan lagi. Kerana kita nak perincikan lagi tentang nikmat-nikmat syurga tersebut. Jadi moga-moga kita semua dapat banyak istifadah, kita dapat banyak faedah, kita dapat banyak pelajaran dalam suratul Ar-Rahman ini. Jadi kita berhenti di sini sebab jam pun dah 11.52. Jadi saya nak buka peluang untuk bersoal jawab, mana-mana yang dapat saya berikan jawapan. Jadi kita berhenti, kita tulis tarikh dia, kita berhenti pada ayat nombor 47. Allah, minggu depan kita akan masuk ayat nombor 48. Right. Ada soalan apa-apa yang boleh kita berkongsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datin Nulin. Ustaz, saya nak tanya yang pasal page number 34 yang mengatakan 34, alright. Tak, paragraf yang kata salah satu syurga untuk takut kepada Allah dari kalangan manusia dan salah satu adalah dari pada kalangan jin. Alright. Yeah. Okay. Adakah Ustaz kata tadi apa yang pendapat daripada Syekh
Jabir, Ashokani, dia kata satu syurga untuk manusia, satu syurga untuk jin. Betul. Jadi adakah ini isyarat mengatakan yang apa ni? Apa istimewanya jin ni, Ustaz? Sampai Allah boleh bagi dia pun berhak untuk mendapat syurga. Adakah itu juga di kalangan orang-orang beriman macam kita manusia ni juga? Memang ada kan juga, Ustaz, yang beriman in Islam, in kafe. Jadi maknanya masa tu kita manusia tak bercampur nanti dengan jin masa syurga nanti ya. Allah pisahkan juga kita. Macam tu ke, Ustaz, maknanya? Okey. Yang itu, okey, sekejap ya, saya jawab. Saya tunjukkan sekejap ya. Saya tutup sekejap ya ni. Okey. Pertama, kenapa syurga itu juga untuk jin? Okey, kerana syurga untuk jin bukanlah menunjukkan bahawa jin itu dia lebih istimewa daripada manusia, bukan. Tetapi jin ini dia termasuk makhluk Allah yang diperintahkan untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat ke situ. Jin adalah makhluk Allah yang diperintahkan untuk beribadat kepada Allah seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Taala kata dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata tidaklah diciptakan jin dan manusia malaikat untuk beribadat, untuk beribadat. Sebab itu kalau kalau ada nota, masih ingat tak saya ada bagi nota pasal jin? Ingat tak kita pernah cerita tentang nota pasal jin? Nota yang kita pernah kita bagi, kita ulas khas pasal jin dulu. Yang dalam waktu itu kita ada sebut bahawa sebenarnya jin dia tugas dia beribadat juga. Kalau dia beribadat kepada Allah, dia tidak syirikkan Allah, dia dapat balasan dia. Kalau dia ingkar pada Allah, dia kufur pada Allah, dia pun dapat balasan dia. Maknanya sama macam manusia. Manusia ini pun dia kena beribadat kepada Allah. Manusia beribadat kepada Allah, dia dapat balasan. Manusia tak beribadat kepada Allah, syirikkan Allah, pun dapat balasan. Oleh sebab itulah maka dikatakan bahawa jin itu dia juga dapat nikmat syurga, ada jin juga dapat nikmat neraka. Cuma dalam surah Rahman Allah tak ceritalah jin tu dapat nikmat neraka secara khusus, tapi disebutkan perkataan waliman khofa liman tadi tu. Lepas tu kalau untuk kuatkan pendapat itu nanti kan waktu kita belajar ayat berikutnya, contoh. Cuba kita tengok pada ayat sebagai satu contoh saja untuk berikan penjelasan lagi. Okay, kita tengok contoh macam ayat nombor cuba tengok ayat nombor 56. Kita tengok ayat nombor 56 yang pasal bidadari kan. Nanti kita akan belajar. Allah sebut bidadari tu mata dia punya mata, maksudnya bidadari tu dia tak pernah disentuh oleh jin dan juga manusia. Kenapa Allah sebut jin manusia juga? Di sini menguatkan lagi fakta bahawa jin pun dapat syurga, dia pun dapat bidadari. Manusia pun dapat bidadari. Sebab kita baca ayat tu kan, lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Allah kata dalam syurga itu ada bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin. Kenapa Allah perlu sebut juga manusia dan jin? Maknanya jin pun, inilah ayat-ayat ni menguatkan pendapat kata jin pun ada syurga, jin pun dapat syurga, manusia pun dapat syurga. Jin pun dapat nikmat bidadari, manusia pun dapat nikmat bidadari. Cuma adakah mereka akan diasingkan asingkan tempat dia? Wallahu ta'ala tak jumpalah ayat secara jelas menunjukkan bahawa tapi kita dapat penjelasan syurga untuk jin ada, syurga untuk manusia ada. Cuma untuk jawapan kata nanti manusia dia tak akan campur sebelah-sebelah antara jin manusia itu, wallahu ta'ala. Setakat ni saya tak jumpa lagi nas yang kata ada menyebut sejelas begitu. Yang tu saya, wallahu ta'ala, saya tidak ada jawapan. Tapi dari sudut jin ada syurga, ya, jawapan dia pun ada nikmat syurga, manusia pun ada nikmat syurga. Dari sudut pengasingan tu, wallahu ta'ala a'lam, tidak ada nas yang
tidak ada nas yang yang menafikan. Wallahu ta'ala. Tapi semua dapat balasan dia. Kalau dikumpul akhirat, ya. Jin pun dikumpulkan di akhirat, jin pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita belajar dalam neraka, kalau kita belajar ayat dalam neraka tu adalah. Dalam neraka memang ada manusia bercampur dengan jin. Sebab iblis kan dia, iblis kita bacakan kan dia akan ber, kan dia akan berkata-kata kepada ahli neraka. Cuma syurga tu Allahu ta'ala. Yang tu saya tak ada, saya tidak ada ilmu. Saya tidak ada pengetahuan tentang tu. Kalau ada sesiapa yang jumpa ayat Quran ataupun hadis yang menyebut ada pengasingan secara jelas, nanti tolong maklumkan ya. Mungkin kita boleh berkongsi maklumat. Wallahu ta'ala alam. Okay, ada soalan lain? Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya cuma nak tanya, pada masa ini kita semua hijab dibuka ke? Semua kita nampak pada masa itu? Segala macam makhluk. Nampak apa? Nampak apa tu? Maksudnya kita... Ya. Kita semasa dekat dunia, kita suruh, Allah suruh kita nampak. Allah menampakkan kita benda gaib ini dengan mata hati kita. Sebab tu dia panggil iman kan. Kita beriman tentang malaikat ada, tapi kita tak nampak malaikat kan. Tetapi apabila kita dah pergi kepada alam barzah, kita nak pergi kepada alam akhirat, Allah buka semua hijab tu. Amal yang kita tak dapat rasa, tak dapat pegang kan. Nanti waktu kita mati, amal tu bertukar menjadi orang yang ketemu dalam kubur. Kita sekarang, kita tak dapat pegang amal baca Quran, amal pergi kelas ilmu, tak dapat pegang dia. Tapi apabila kita masuk dua alam ini, Allah akan buka hijab mata tu. Allah akan buka hijab tu, kita akan nampak. Kalau siapa belajar alam barzah hari akad tu, nanti kita masih sedang bincang tentang, kita akan sampai pada hadis yang ada jenazah tu tanya, kau siapa ya? Muka cantik, penampilan bagus, kau siapa? Maka dia cakap apa? Dia kata, aku ni amal baik engkau, aku kenal engkau. Maksudnya, di situ dalil-dalil menunjukkan bahawa benda yang kita tak pernah nampak, Allah Ta'ala akan nampakkan. Dan benda yang kita tak sangka, iman, dia panggil kita beriman, percaya tentang sesuatu yang wujud walaupun kita tak nampak dia. Kita masih hidup, kita diajar oleh Nabi melihat Allah melalui mata hati. Itu dipanggil ihsan. Okay? Secara ihsan. Tapi nanti kalau kita bincang panjang lebar, supaya nanti biarlah kita dapat nikmat dalam syurga, kita dapat melihat depan mata kita. Kita dapat melihat Allah dekat chat. Soalan tak kak? Yang putus-putus Ustaz, suara Ustaz putus-putus. Ya. Okay. Ada siapa-siapa lagi tanya soalan ke? Silakan. Yang pun soalan. Ustaz. Ya, Puan Anis ya. Ya, Kak Anis ya. Azab neraka dan nikmat syurga ini dirasai seperti perasaan kita di dunia atau berbeza, iaitu more heightened darjat kesakitannya atau kesukaannya. Seperti dikatakan kulit kita bila dibakar di neraka, it will heal but then diganti oleh kulit yang baru dan dibakar balik semula berterusan gitu. Jadi perasaan kita tu, Ustaz, lagi heightened lah, lagi keseruan. Okay, soalannya adalah? So is this correct that your feelings dalam syurga atau neraka tu memanglah berlebih-lebihan daripada yang kita merasai di dunia ini? Baik buruk kesukaan atau derita? Mm-hmm. Ya, betul. Dia
kalau kita ada kursi tu, ya Allah, Allah Ta'ala berfirman, Allah kata nikmat syurga ni adalah, dia punya bentuk dia adalah mala, Nabi sebut bahawa an-ra'at, maksudnya mata kita tak perlu sangat terlintas, tak pernah terlintas. Maksudnya Allah Ta'ala punyalah nak menyediakan secara rahsia nikmat tu, kita tak pernah jumpa nikmat tu, kita tak pernah dengar nikmat tu, bahkan hati kita tak pernah terfikir. Walaupun ada yang kata, eh macam pernah jumpa saja, tapi kan dalam surah Al-Baqarah Allah kata, Allah kata wa utubihi mutasyabiha, kan mereka kata eh macam sama je, tapi sebenarnya hakikatnya dia tidak sama. Untuk sama ada azab ataupun ataupun nikmat, di pasal kita boleh ambil hadis yang pasal api neraka punya tahap tu. Kan kita pernah dengar Nabi, yang Nabi cerita tahap-tahap api neraka tu, api neraka yang Nabi sebut di dalam di dalam hadis, yang Nabi kata apabila para sahabat tanya tentang, Nabi kata 70 kali Allah kali ganda. Lepas tu para sahabat kata apa? Para sahabat kata, ya Rasulullah, yang panas neraka, panas api kat dunia pun dah memang dah memang 29 kali ganda. So hadis tu menunjukkan bahawa kepanasan api yang kita rasa dekat dunia ni, itu adalah satu gandaan, nanti Allah akan tambah lagi 69 kali ganda panasnya. Sama juga seperti nikmat di dalam syurga, sudah pasti ianya lebih daripada apa yang kita pernah rasa. Sebab itu Allah sebut dalam Quran juga qurratu ayun, Allah Ta'ala rahsiakan. Maksudnya dia punya nikmat sebenar-benarnya hanya Allah saja yang tahu. Tapi pastinya memang tak sama. Sebab kalau sama, dia jadi macam samalah dunia dengan akhirat itu. Allah kata wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sudah pasti nikmatnya tidak sama. Wallahu ta'ala. Ya, jazakallah Ustaz. Okey, ada persoalan lain? Dekat chat tak ada? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada, kita jumpa minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan sambung tentang perincian nikmat-nikmat yang Allah beri di dalam syurga. Jadi kalau boleh, tuan-tuan baca terlebih dahulu ayat-ayat tersebut dalam nota. Semoga kita lebih memudahkan kita belajar pada minggu hadapan. Atas kekurangan penyampaian, atas kekurangan nota dan sebagainya, ya, hanya Allah saja yang maha sempurna. Namun begitu, jika ada sebarang teguran, penambahkan, insyaAllah saya cuba baiki hari demi hari. Wallahu ta'alam. Saya serahkan kepada Puan Syida mewakili Ahsan wa Amala. Ya. Ustaz ni, Makcik Hafizah. Makcik Hafizah ada bagi mesej tu Ustaz. Oh, PM. Private message. Makcik Hafizah ada bagi mesej. Apa tu? Mesej apa PM? Ya, mesej dekat. Tengok handphone saya. Mesej dekat chat jugalah Ustaz. Private. Puan apa tanya? Tak ada soalan, tapi saya ada bagi satu nota dekat Ustaz tu. Afidatun. Okey. Ya, ya, saya baca. Nanti saya berikan. Ada nombor telefon saya kan? Tak ada, saya tak ada. Alright, tak apa, saya ambil nombor phone. Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Sama-sama. Okey. Jazakumullahu khairan katsira. Okey. Okey, Kak Syira. Okey, kita boleh closing. Ya, Ustaz. Terima kasih atas perkongsian hari ini, Ustaz. Kepada Kak Syira, perkongsian Ustaz hari ini memang mengetuk kepada lah berkenaan dengan surga, berkenaan neraka kan. Tapi neraka itulah yang paling takut kan, sebab mujrimun. Ada perbezaan antara mujrimun dan mujrimin itu kan Ustaz. Kadang kalau banyak yang Ustaz kata ada, tapi tak perlu kita tanya lagi sebab masa pun dah habis kan. Antara mujrimun. Apa?
apa perbezaan antara mujrimun dengan mujrimin tu kan? Mujrimin, okey. Nanti kita okey. Tak apalah rasanya kalau Ustaz boleh kumpulan selepas ke minggu depan kan, sebab apa pendosa-pendosa ni dia ada yang dikatakan sebagai penjenayah akhirat lah kan. Mereka bawah tu sebenarnya kita tak pernah terfikir bersama hari ni. Bila kita dalam surah Ar-Rahman kita tahu penjenayah apa pendosa-pendosa ni kan bukan mohon kan berdikalan bukan dikalan kita lah kan, bertawah daripada apa sesaan-sesaan yang Allah kurniakan kepada mereka kan. Jadi kepada kita memang takut lah. Ini pun siang saat ini memang rasa macam bergetar lah dada kan, takut sangat rasa kan. Terima kasih Ustaz atas konsen hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampai satu apa yang indikasi lah pada ibadah kita lebih takut berdekat pada Allah lah dengan konsen hari ini Ustaz ya. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak semua. Jazakumullah khairan katsira wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kak Syida. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum. Ya, insyaAllah kita nampak ya. Kita Ustaz ya. Ingat ya pesan-pesan tu. Asal Ustaz sampaikan tadi tu. Mudah-mudahan ibadah kita tambah pun kata tambah komplit lah, nak kata komplit macam tidak, tapi sekurang-kurang tampung lah mana yang patut kan, insyaAllah ni tinggal Allah, ikhlas hati masing-masing kerana Allah okay, semua tak boleh, sini biar Allah terus tak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ya. Waalaikumsalam, terima kasih Syida. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Ustaz dah boleh ke? Oh, kita tak pagi ni dengan tasbih kafarah dan selawat as. Kita endkan sesi pagi ni dengan tasbih kafarah dan selawat as. Betul tak boleh offkan sesi pagi ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sesi pagi ni tak ya? Jazakallah. Ustaz dah tak dengar dekat. Ustaz dah off ke? Terima kasih Puan Syida. Sama Puan Asma. Jumpa lagi. Ya, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Saya keluar dulu. Terima kasih, Ma. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sahabat-sahabat kepada Ustaz Yusof. Terima kasih, Puan Syida. Terima kasih, Azza. Terima kasih, Wahida. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Azia. Alhamdulillah atas keberadaan pagi ni. Sama-samalah kita berhasabah diri dengan apa Ustaz sampaikan. Dosa-dosa kita ni banyak. Tak tahu lah amalan kita sikit. Umur kita panjang bila Allah kurniakan usia ni tak ada kesudahan lagi dah. Tak ada kebahagiaan lagi dah. Terima kasih Kak. Terima kasih Nur Azia. Sama-sama. Tunggu wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya endkan sesi pagi ini ya.